إنك أنت التواب الرحيم، رب زدني علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم النبيين. فلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم، وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين. Mustahil lawannya, yaitu buta, kerana bahwasanya kekurangan dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala kerana menafikan ketuhanan. Mustahil lawannya, lawannya lawan apa dia? Basar. Lawannya lawan basar. Mustahil lawannya, ni lawan bagi basar itu adalah perkara yang mustahil, yang tak sungguh, yang tak diterimai oleh akal. Apa dia lawan bagi lawan bagi basar, lawan bagi pelihat, yang mana dia tu mustahil, iaitu buta. Iaitu buta, iaitu lawannya, lawan bagi basar, iaitu buta. Kerana bahwasanya kekurangan, ini sebabnya, ilatnya, yang boleh kita menghukum katanya buta itu adalah mustahil. Kenapa kita buat keputusan katanya buta itu mustahil pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternafi daripada zat Allah Ta'ala Maha Suci Allah Ta'ala daripada bersifat dengan sifat buta. kerana bahwasanya buta itu kekurangan. Kerana buta itu kekurangan. Kerana buta itu suatu perkara yang kekurangan. Kerana buta, kerana bahwasanya kekurangan. Maksudnya kerana bahwasa buta itu suatu perkara yang kekurangan. suatu kekurangan. Jadi, kenapa pula katanya kekurangan buta itu kekurangan, nisbah bagi Allah Ta'ala itu kekurangan, buta itu kekurangan, jadi kekurangan nisbah bagi Allah Ta'ala begitu. Jadi buta itu suatu kekurangan, tapi buta yang kata kekurangan, benda yang jadi kekurangan itu nisbah bagi Allah. Dan juga kalau nisbah banding kepada kita makhluk yang hidup ini pun kekurangan juga. Tetapi kalau orang kata kenapa yang katanya kayu, batu, tanah, langit dan sebagainya tidak ada sifat pelihat, tak jadi kekurangan. kalau orang tanya, macam mana kita nak jawab? Kayu, ada ke tidak sifat pelihat pada kayu batu? Jawabnya tidak. Tak ada sifat pelihat tu dikatakan buta.
Sebabnya buta ni, apa dia buta? Buta ni dia ada dua huraian. Maaf. Buta ada dua huraian. Satunya, buta itu ialah suatu sifat yang melawani akan sifat pelihat. Jadi sifat pelihat pun satu sifat. Pelihat satu sifat. Buta pun satu sifat. Pelihat satu sifat. Yang lawan bagi pelihat tu ialah buta. Jadi buta pun satu sifat. Cumanya dia melawani dengan sifat pelihat. Jadi maknanya kalau ada pelihat, tak ada lah buta. Sebab dua benda yang berlawanan tak boleh berhimpun pada suatu zat. Dua benda yang berlawan tak boleh berhimpun pada suatu zat. Kalau kata Allah bersifat dengan pelihat, memanglah tak bersifat dengan sifat buta. Kalau bersifat suatu benda itu bersifat dengan sifat buta, maka tak bersifat dengan sifat pelihat. Begitu. Tetapi buta dan pelihat ini, dia nak kira kata ada, nak kira kata tak ada, tidak mana, dia benda yang hidup. Nak kira kalau kalau kata ada sifat pelihat, ada di mana? Ada benda, ada pada benda yang hidup. Ada sifat hayat. Kalau nak kata tak ada, kalau nak kata ada buta pun, ada buta di mana? Di benda yang ada sifat hidup. Begitu. Jadi maknanya kalau begitu, maknanya di kayu batu itu tak boleh kita nak kira ada sifat pelihat ke, ada sifat buta ke, tak boleh kira di awal. Sebab benda tu bukan benda hidup. Begitu. Jadi maknanya dia kita tak boleh bincang di awal lagi, tak boleh kira di awal lagi pada umpama kayu batu, air, tanah dan sebagainya. Nak kata ada sifat pelihat ke tidak pada kayu ini. Kalau tak ada sifat pelihat, mesti kena ada sifat buta. Ada sifat buta ke tidak pada kayu ini. Kalau tak ada sifat buta, ada sifat pelihat. Maka tak boleh kita kira di awal lagi sebab kayu bukan benda hidup. Batu bukan benda bersifat dengan sifat hayat. Kalau begitu, tak boleh kira di awal lagi buta tak buta, hidup tak hidup. Tak. Begitulah. Itu kalau kita mengikut katanya buta itu adalah satu sifat yang melawani bagi pelihat. Setengah lagi pula dia katanya buta ni apa dia? Ialah ketiadaan sifat pelihat. Jadi buta ni maknanya bukan sifat. Buta ni bukan sifat. Bukan buta tu apa dia? Ketiadaan sifat pelihat daripada benda yang sepatut ada sifat pelihat. Jadi benda apa yang sepatut ada sifat pelihat? Benda hidup. Benda apa yang sepatut ada, yang sah ada sifat pelihat? Ialah benda hidup. Maka kembali di sini sama juga, batu kayu bukan benda hidup. Maka benda hidup bukan jenis ada sifat pelihat. Maka apabila maka bukan kayu batu, bukan benda hidup, maka tidak sah ada sifat basar. Faham kita? Maka dengan sebab tidak sah ada sifat perhidup, sifat pelihat, kalau tak ada sifat pelihat pun dia tak jadi kekurangan.
Maknanya katanya kerana bahwasanya buta itu kekurangan. Jadi buta itu suatu perkara yang jadi kekurangan. Yang ialah benda kekurangan. Nak kata kekurangan itu di mana pada benda yang boleh, yang sah bersifat dengan sifat buta. Maka lepas tu kita nak kita kira di mana katanya sah bersifat dengan sifat pelihat di situ, maka kita ingat begini katanya setiap-tiap benda hidup sah bersifat dengan sifat samak basar. Setiap-tiap benda hidup sah bersifat dengan sifat pelihat. Sah bersifat dengan sifat pelihat. Setiap-tiap benda hidup sah bersifat dengan sifat pelihat. Apabila kalau begitu maknanya benda yang tidak bersifat dengan sifat hidup. Seperti kayu batu, maka tidak sah di awal lagi nak bersifat dengan sifat samuk dan basar. Apabila tidak sah di awal lagi, maka kita tak boleh kata ada pelihat ke tidak ada, tak boleh kira di awal lagi. Sebab tu kayu batu tak payah tanya. Ada sifat pelihat nampak ke tidak dia ni? Tak boleh kita katanya begitu di awal lagi. Nak kata ada sifat pelihat pada dia nampak ni, dia buta ni, tak boleh kata di awal. Sebab apa? Sebab dia tak terima nak ada sifat pelihat. Sebab kita maklum dalam belajar, dalam masa kita belajar sifat hayat itu, dia kata sifat hayat ini ialah seolah-olah syarat, jadi syarat bagi sah bersifat dengan segala sifat ma'ani yang lain daripada dia. Jadi maknanya, kalau nak kata kanda, kalau nak kata pekan, nak kata kuasa ke tidak, nak kata kanda ke tidak, tahu ke tidak, samuk basar ke tidak, kalam ke tidak, ia terhenti di atas hayat ke semua. Kenapa begitu? Jadi sebab kita sebab dia katanya sebabnya sifat hayat ini seolah-olah syarat bagi nak bersifat dengan sifat ma'ani yang lain daripada dia. Jadi maknanya apa maknanya kalau benda yang tidak ada sifat hayat kita tak boleh kira di awal lagi kata kuasa ke tak kuasa. Kanda ke tak kanda, alim ada ilmu ke tak ada ilmu, apa dia lagi? Ada basar ke tak ada basar, ada samuk ke tak ada samuk, ada kalam ke tidak ada kalam. Sebab apa? Sebab ternafi tak ada sifat hayat. Mana begitu? Jadi maknanya kalau ada sifat hayat, apabila suatu benda yang ada sifat hayat, barulah kita boleh kira kuasa tak kuasa dia. Ada perkandak ke tak ada perkandak. Ilmu berilmu ke tidak. Begitu. itulah. Jadi makna katanya semuanya daripada sifat hayat. Sebab katanya hayat itu seolah-olah syarat. Bukan syarat betul-betul. Jadi pada kiraan akal kitanya, akal kita tak terima kalau benda itu tak hayat tapi ada sifat kalam, sifat samak basar, sifat apa dia, kudrat-kudrat, iradat, tak terima di awal lagi. Jadi maknanya pada akal kita, kita berfikir bahawasanya apa dia, kalau tak ada sifat hayat, dia tak terima di awal lagi. Begitu. Jadi maknanya apabila kita dah tetap gitu, jadi maknanya Allah Ta'ala hidup ke tidak? Hidup. Kita hidup ke tidak? Hidup. Biarlah hidup tak sama sekalipun. Biarlah hidup tak sama sekalipun, kita hidup dengan apa dia? Kita hidup dengan roh. Allah Ta'ala mustahil hidup dengan roh. Tetapi kita hidup, Allah hidup. Maka apabila dah tetap kata hidup, bolehlah kita nak kira ada sifat pelihat ke tidak. Kira begitu. Ada sifat pelihat ke tidak pada yang hidup itu. Sebab setiap-tiap benda yang hidup sah dikatakan bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Kalau tak ada sifat hayat tu, tak boleh nak kira di awal lagi bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Begitu.
Maka dah putusan katanya setiap-tiap benda hidup sah bersifat dengan samuk dan basar dan kalam dan lain lagi. Maka tilik, apabila kata sah bersifat dengan sifat pelihat dan sah juga bersifat dengan sifat buta. Ha, sebab kita kata benda yang hidup, kita boleh kira, yang kita boleh kira kata nampak tak nampak, melihat tak melihat, sebab kita nak kira lihat dia, dia nampak ke dia tak nampak, nak kira di mana? Di yang hidup. Di yang hidup. Kita kira di situ. Maka apabila katanya sah bersifat dengan sifat, boleh jadi dia berpelihat, boleh jadi dia buta. Tetapi apabila Allah tu hidup, kita kata kita dah kejap kata Allah tu hidup, kita manusia ni hidup, maka tengok buta ke lihat. Tetapi belum nak kata begitu, kita tengok dulu pelihat masuk dalam bahagian mana? Bahagian kesempurnaan. Buta masuk dalam bahagian mana? Bahagian kekurangan. Pada kita manusia pun begitu, pada zat Allah Ta'ala pun begitu juga. Jadi pelihat, nampak di kita manusia kesempurnaan, buta di kita pun kekurangan. Buta di kita kekurangan, maka pada Allah pun begitu juga. Kekurangan buta jadi kekurangan pada Allah. Pelihat nampak ialah kesempurnaan. Jadi maknanya Allah hidup. Setiap benda hidup boleh kata nampak, boleh kata buta. Tetapi kalau kita kata Allah tu buta, maknanya kekurangan. Maksudnya begitu. Jadi tu kerana bahawasanya kekurangan. Kerana bahawasanya buta atau lawan basar itu kekurangan. Suatu perkara yang kekurangan. Kalau bersifat zat mana-mana-mana zat, mana-mana zat, kalau bersifat dengan buta, tentu ada kekurangan pada zat itu. Maka sebab buta ni benda kekurangan, sifat yang kekurangan, masuk dalam bahagian sifat perkara yang kekurangan, maka kita katanya mana-mana zat yang bersifat dengan sifat kekurangan, maka tentu ada kekurangan pada zat itu. Maka kita fikir pula selepas pada tu, Allah Tuhan kita terima ke tidak ada kekurangan? Allah terima ke tidak ada kekurangan? Fardunya kalau kata boleh ada kekurangan. Fardunya. Fardunya kalau kata boleh ada kekurangan. Kalau ada kekurangan, mestilah dia berhajat kepada yang lain untuk nak mempenuhkan. Kalau ada kekurangan, mesti berhajatlah dia kepada yang lain untuk nak mempenuhkan dia. Apabila kata berhajat kepada yang lain, pada hanya berhajat kepada yang lain untuk nak mempenuhkan dia, nak hilangkan sifat buta, datangkan sifat pelihat untuk nak jadi sepenuh. Jadi sekarangnya Allah berhajat kepada yang lain. Maka kita kembali kepada makna ketuhanan. Makna ketuhanan tu ialah iftikar dan istighna. Maknanya kita ambil pada istighna. Istighna'uhu an kulli ma siwah. Yang nak zat mana yang nak kata dia tu Tuhan? Zat yang tak berhajat kepada yang lain. Tetapi kalau Allah ada kekurangan berhajat pada yang lain mempunyakan, mana Allah bukan dia Tuhan. Maknanya begitu. Sebab tu jadi maknanya, sebab itulah katanya itu kekurangan tak boleh ada pada Allah. Tengok dia kata, kerana bahawasanya buta itu buta kekurangan. Ini suatu perkara yang kekurangan.
Kemudian kekurangan yang ada pada Allah tu apa hukumnya? Apa pendapat akal kitanya? Dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil atas Allah. Kekurangan itu mustahil atas Allah. Kerana apa? Kerana menafinya kekurangan itu akan ketuhanan. Kerana menafinya, melawani menafinya yang kekurangan tu akan akan ketuhanan. Sebab nak kata ada sifat ketuhanan tu mesti iftikar dan istighna. Ha, tengok. Ha, maka daripada di sinilah kita katanya kita manusia boleh terima tak pada akal buta? Terima tak pada akal? Katanya seorang itu buta, lembu itu buta. Boleh kata boleh terima ke tidak pada akal kita? Mustahil ke tidak seorang itu buta? Kita tengok. Memang buta tu kekurangan. Pada manusia pun kekurangan juga. Tengok. Tetapi kekurangan buta yang ialah suatu perkara yang kekurangan. Walaupun pada kita manusia, walaupun pada hayawan sekalipun. Kekurangan. Tetapi kekurangan pada kita makhluk ini mustahil ke tidak? Tak mustahil. Sebab apa? Sebab kita bukan Tuhan. Sebab kita ni apa dia? Makhluk. Makhluk berhajat kepada Tuhan. Maka berhajat ke maka sebab itulah tak kata mustahil. Jadi Allah yang kata Tuhan tu nak jadi Tuhan tu mesti iftikar dan istighna. Kalau kekurangan meluputkan makna istighna. Kalau meluputkan makna istighna dia bukan tak boleh kata Tuhan. Padahal kita dah mengaku kata dia tu dah Tuhan. Maka mestilah tak boleh ada sifat buta. Kerana bahawasanya yang buta itu kekurangan. Dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil atas Allah. Kenapa mustahil? Kerana menafikan ketuhanan. Kenapa menafik? Setiap-tiap yang ada kekurangan mesti berhajat kepada yang lain untuk menghilangkan kekurangan dia. Jadi apabila berhajat tu memanglah tidak istighna. Kalau tidak istighna, tak bukanlah Tuhan. Lepas tu, kalau kita, selepas tu kalau kita manusia ini bersifat dengan sifat buta, kekurangan juga. Tapi buta pada kita manusia mustahil ke tidak? Jawabnya harus, bukan mustahil. Sebab apa? Sebab kita bukan Tuhan. Sebab kita bukan Tuhan. Kalau buta pun berajak kepada yang menghilangkan buta. Maka berajak kita sepatutlah dengan kita sebab kita makhluk. Begitulah. Itu maknanya. itulah dalil bagi mustahil bersifat Allah dengan sifat buta, dalil juga bagi sifat bagi wajib bersifat dengan sifat basar. Sebab tu dia kata inilah dalil basar. Inilah mana kerana bahawasanya kekurangan ingat. Inilah pada katanya kerana bahawasanya kekurangan dan tiap-tiap kekurangan itu mustahil atas Allah. Ingat. Dalil basar, dalil yang menunjuk di atas wajib sifat basar bagi Allah Ta'ala, dan dalil juga dalil yang menunjuk di atas mustahil bersifat dengan lawan bagi basar ialah buta. Jadi dalil tu bukan sekadar dalil basar. Sebab tu kita kena dalil basar ni dalil yang menunjuk di atas wajib basar dan dalil menunjuk di atas mustahil buta. Jadi satu dalil tu memadai untuk dua. Satu dalil memadai untuk dua. Jadi dalil tadi kerana bahasanya kekurangan dan tiap-tiap kekurangan yang seterusnya itu dalil bagi wajib basar dan juga dalil bagi mustahil buta. Begitulah. Itu dalil akli.
dalil yang kita boleh kira dengan akal, dan pula dalil nakli pula, dan lagi firmannya Allah Ta'ala, wa huwa sami'ul basir, wa huwa sami'ul basir. Tengok artinya, dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mempunyai pendengar, lagi mempunyai pelihat. inilah yang kata tadi tu, kalau kata sami' ialah zat kan, kena atas zat. Kalau basir, kena atas zat. Sami' zat yang bersifat dengan sifat pendengar. Basir ialah zat yang bersifat dengan sifat pelihat. Maka tengok dia kata, dan Allah, Allah zat ke tidak? Zat. Dan Allah, wa huwa, ya Allah, dan Allah itu, kita maklum Allah tu nama bagi suatu zat kan, jadi Allah tu zat lah. Dan Allah itu Tuhan yang mempunyai pendengar, itu albas as-sami'. As-sami' zat tak? Zat juga. Maka di situlah, kalau kita, kalau orang belajar ilmu nahwu tu, maknanya Allah mubtada, huwa tu mubtada, as-sami' tu khabar. Maka antara mubtada khabar mesti satu pada makna. Mesti benda yang sama. Tengok, wa huwa dan ia Allah. Allah tu zat. As-sami', sami' pun zat juga. cumanya ia lain sikit pada huraian dia. Wa huwa dan ia, ia Allah. Allah tu mana zat yang nama dia Allah. Kita kata begitu. Allah, Allah tu mana suatu zat yang wajib ada, yang yang salah satu nama dia ni Allah. Yang kita panggil ke dia nya ialah Allah. As-Sami' zat yang bersifat dengan sifat pendengar, zat yang mempunyai pendengar. Gitu. Jadi ada kulihal, jadi maknanya kita ni lah dalil katanya tadi tu, dia kata jangan kata Sami' tu, jangan kata Qadir tu sifat. Sebab Qadir, Sami', Basir apa semua tu kena atas zat. Tengok sini, Allah zat. Wa huwa ya, ya Allah, As-Sami' zat. Betul lah. dan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mempunyai pendengar, lagi mempunyai pelihat. Jadi tak payah kita kira dengan akal. Dari sini kalau kita rajuk kepada dalil nakli, dalil ayat Quran hadis, jadi maknanya kita tak payah kira dengan akal. Kalau orang tanya mana dalil kata Allah, ni kita nak jawab dengan dalil nakli, mana dalil yang menunjuk di atas, menunjuk di atas Allah wajib bersifat dengan sifat basar, mustahil bersifat dengan sifat buta, maka kita jawabnya kerana firman Allah, wa huwa sami'ul basir. Kita jawab gitu. Maka kena kira banyak lagi kah? Tak kira banyak, sebab Allah tak dusta sama sekali. Gitu, cukup. Tetapi dalil firman Allah wa huwa sami'ul basir boleh guna sama-sama kita orang mukmin saja. Boleh diguna pada kita orang Islam, orang mukmin saja. Tak boleh guna dengan sama orang kafir. Sebab apa? Orang kafir tak beriman dengan Quran, dia tak percaya kepada Quran. Apabila kita tanya, tapi kita nak suruh orang kafir, Kita ni katanya wajib beriktikad kata Allah itu bersifat dengan sifat basar dan lain-lain lagi tu, wajib di atas siapa? Wajib di atas orang mukallaf. Kita faham gitu. Ni nak bagi nampak kata kenapa kena guna dalil nak akli, tak guna ayat Quran, tak guna hadis. Sebab katanya dia di awal kitab ni lagi, wajib di atas orang mukallaf mengetahuikan Allah, mengenal Allah. Maka salah satu daripada nak kenal Allah ialah kita kenalkan sifatnya. Dengan mana wajib bagi orang mukallaf beriktikad kata Allah itu ada, Tuhan itu ada, Tuhan itu kuasa Tuhan, hingga akhirnya. Dan segala sifat kamalat.
Jadi tadi katanya wajib di atas siapa? Orang mukallaf. Ha. Siapa mukallaf? Ha. Siapa mukallaf? Orang yang berakal, orang yang baligh. Yang ada akal, yang baligh adalah orang mukallaf. Maka wajib atas orang mukallaf mengetahuikan Allah. Dengan secara setengah pada secara mengetahui itu, mengenali sifatnya. Maka orang mukallaf siapa tadi? Ialah orang yang berakal, orang yang baligh. Mukmin ke tidak, sama. Sebab tak kata orang mukallaf, orang yang akil baligh, yang mukmin, ha, tak kata begitu. Ha, orang mukallaf, orang yang Islam, yang akil baligh. Ha, bukan juga. Kan? Sebab dia kata orang mukallaf tu siapa? Orang yang berakal. Orang kafir berakal ke tidak? Ha, yang baligh. Setengah pada orang, yang setengah daripada orang kafirnya ada tak? Yang sampai umur? Ada. Kalau gitu orang kafir pun orang mukallaf. Dengan maknanya orang mukallaf disuruh i'tikad Allah ada, Allah sedia dan seterusnya. Jadi mana disuruh beri'tikad kata Allah ada, Allah sedia, Allah pelihat, Allah kuasa semuanya di atas orang mukallaf. Jadi mana diwajib di atas orang mukmin, diwajib di atas orang kafir. Jadi kalau kita nak cakap sama-sama kita orang mukmin, cakap katanya mana dalil? Wa huwa samiul basir. Mana dalil kata kuasa, dalil kuasa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup untuk kita orang Islam, untuk orang mukmin yang percaya dengan Al-Quran. Tapi pasalnya orang kafir pun wajib i'tikad kata Allah kuasa, Allah pendengar hingga seterusnya juga. Tapi mereka tak beriman dengan Al-Quran. Maka macam mana kita nak cakap dengan dia, nak tarik dia beri'tikad gitu. Sebab mereka pun orang mukallaf juga. Maka tak dapat tidak kita kena guna benda yang ada di dia, ada di kita. Apa dia ada di dia, ada di kita, ialah akal. Tak boleh kita guna dalil yang ada di kita, tak ada di dia. Apa? Quran. Ha. Tapi kalau nak cakap sama-sama kita orang mukmin, Quran ada di dia, ada di kita. Tak boleh nak cakap. Ha, begitu. Pasal itulah, untuk nak meratai sekalian mukallaf, mukmin dan tak mukmin, Islam dan tak Islam, kita guna dalil akli. Ha, sebab tu semua sifat daripada tu banyakkan diguna pada dalil akli kesemuanya. Bukan tak ada dalil dalam Quran hadis, ada. Nah, mana wujud? Dalil wujud. Ada sebut wahuwa dan Allah, Allahul ladzi la ilaha Allah. Kalau tak ada, macam mana kita nak sebut dia? Kata dia nama Allah. Ha, nak ada nama, mesti kena ada ampunya nama. Ha, ada. Ha, apa tu? Qadim wal awwal wal akhir, itu dalam dalil bagi kidam dan bakok. Laisa kamislihi syai'un, itu dalil bagi apa dia? Dalil bagi mukhalafah. Ada ke? Al wahidul qahar, al wahidu wahdaniyat. Hingga seterusnya. Ada ke semua? Begitulah. Jadi katanya dan kita 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 katanya dalam bahasan sifat samak dan basar dan juga bahasan kalam ni, dia ulama katanya dalil akli itu tak kuat, dalil akli itu tak kuat, sebab kita dalil akli itu semuanya mari pada menjadikan makhluk ini. Maka kalau orang katanya kenapa itu boleh jadi, kalau dia tak nampak dia boleh buat, kalau dia tak dengar pun dia boleh buat, kalau dia bisu pun dia boleh buat. Takut orang nak kata begitu lalu tu tak nak kuat sangat, lalu tu nak bagi kejap guna dalil nakli. Itulah. Habis. Maka seterusnya dia katanya yang ke-13 kalam. Nampaknya kita untuk ini kita akhir di situ. InsyaAllah kita sambung lagi minggu depan. Yang ke-13 kalam. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. Untuk maklumat sedikit, esok minta cuti kelas kitab Buriyah dan tafsir, sebab saya ada mesyuarat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم، واجعل عملنا خالصة لوجهك.